Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Bayu Soka. Dan hari ini saya kembali lagi mengajak teman-teman untuk berkunjung ke garasi PO Haryanto di Ngembal Kudus, Jawa Tengah. Jadi hari ini di garasi PO Haryanto akan kedatangan armada dari Pandawa 87 teman-teman. Nah, jadi armadanya ini baru mampir di Museum Kretek Kudus kalau nggak salah. Untuk informasi terakhir yang saya dengar, paling sebentar lagi armadanya udah sampai. Nah, armada Pandawa 87 apa dan rombongan dari mana? Simak videonya sampai habis teman-teman. Di garasi juga nih kebetulan ada kegiatan di mana Mas Hendra Ahok ya sedang memperbaiki atau mempersiapkan armada yang nantinya akan digunakan untuk Len Malang. Jadi armada dengan nomor lambung 012 ini nantinya akan jadi armadanya Mas Ahok untuk sementara yang akan digunakan Len Malang, teman-teman. Nah, untuk jadwal Len Malang sendiri mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu, yaitu tanggal 22 November bulan depan. Oke teman-teman, nah ini dia armadanya udah datang. Satu armada dari PO Pandawa 87 Tronton. Bawa teman-teman mania nih semua. Suasana garasi PO Haryanto yang tadinya lengang, sepi, sekarang jadi rame. Ini kedatangan rombongan dari teman-teman mania dari Sukowati Bus Area. Nah, sebenarnya ini tadi armadanya itu ke Jepara, kemudian tujuannya itu ke Jepara, kemudian ke Kudus. Kudusnya tadi mampir ke Museum Kretek dulu, baru mampir ke garasi PO Haryanto. Ini armadanya ada satu, jadi armada dari Pandawa 87 yang Mercedes-Benz Osor 2542. Oke teman-teman, ini di armadanya. Jadi saya itu agak ingat kayaknya armada ini pernah ke Muria juga. Tapi enggak, entah itu armada yang ini atau yang lainnya, tapi udah beberapa kali armada Pandawa 87 yang Tronton itu pernah lewat di tikungan juga, ziarah ke makam Sunan Muria. Nanti teman-teman bisa cek di daftar video saya, itu ada Pandawa 87 yang Tronton itu pernah di tikungan juga, pernah di tanjakan juga. Nah, oke teman-teman, jadi sambil menunggu teman-teman ini lepas dari garasi menuju ke Terminal Jati Kudus. Kebetulan sekali ini di garasi juga ada armada baru yang kemarin baru rilis dari Dewi Sri Asri di Demak, Jawa Tengah. Yuk kita lihat armadanya dulu sebentar, kita review dikit-dikit aja, yuk. Nah, oke teman-teman, ini dia armadanya di depan teman-teman ini adalah armada yang dulunya HR All Actor. Nah, armada ini baru saja rilis dari Dewi Sri Asri di Demak, Jawa Tengah, yang udah selesai dirombak sekitar 2 hari lalu. Jadi armada ini dulunya adalah All Actor. Kalau ditanya lainnya mana, setahu saya ini lainnya Len Mosak Masek lor. Jadi Len Mosak Masek. Jadi armadanya armada pengganti biasanya All Actor dulu, setahu saya. Nah, nantinya armada di depan teman-teman ini nantinya akan digunakan untuk Len Malang menemani armada HR-012 yang batangannya Mas Hendra Ahok.
Nah, seperti ini armadanya, teman-teman. Jadi masih kelihatan baru banget karena baru rilis 2 hari dari selesai repair di DSA. Jadi infonya kan untuk keberangkatan Len Malangnya kan tanggal 22. Nanti berangkatnya bareng sama HR012. Tapi setahu saya untuk berangkatnya ke Malang itu ada 4 armada, teman-teman. Tapi yang 2 katanya masih di bodybus 99. Paling sebelum tanggal keberangkatan Len Malang bakal ada 2 armada yang datang lagi dari bodybus 99 kalau nggak salah. Ya, kita tunggu aja nanti ya. Cakep. Kinyis-kinyis. Nah, oke, teman-teman. Nah, itu tadi informasinya tentang armada ini. Nah, informasinya singkat aja, yang penting jelas. Jadi intinya nih armada baru aja rilis dari DSA, kemudian nantinya digunakan untuk Len Malang bareng sama HR012. Berangkatnya kemungkinan tanggal 22 November. Nah, ditunggu aja, Lur. Jadi tambahan lagi tadi saya sudah bilang juga. Jadi armadanya yang berangkat ke Malang itu katanya 4 armada. Tapi baru 2 yang selesai dirombak, ada 2 lagi katanya masih ada di bodybus 99. Apakah bekas meet kemarin? Nggak tahu juga saya. Kita tunggu aja armadanya. Paling waktu dekat sebelum peluncuran ke Malang, armadanya udah ada di garasi lagi. Yuk, kembali ke Pandawa karena teman-teman dari Pandawa udah mau ke Terminal Jati. Nanti kita ikutin sampai ke terminal. Yuk. Tadi saya sempat bilang kalau armada ini pernah atau tidak ke Muria. Jadi saya tadi udah tanya sama orangnya, penunggu Muria. Armada ini pernah ke Muria sekitar tahun 2018. Batangannya siapa, Mas? Om Ganes. Nah, kalau 2018 saya udah ke Muria apa belum ya? Udah, tapi awal-awal. Belum dapat armada ini waktu di Muria. Kalau yang pernah ke Muria itu apa ya? Andawa 87 sing apa? Mahabharata. Terus Anjani. Dewi Anjani. Sing Tronton? Raden Patah. Nah, nanti bisa dicek aja di daftar video saya, ada semua itu. Tapi yang ini nggak ada di daftar video saya, tapi udah pernah ke Sunan Muria. Armadanya ini jadwal ke Terminal Jati sekitar pukul jam 5 sore, teman-teman. Kalau jam 5 sore itu di Terminal Jati udah rame. Jadi ini saya putusin untuk tunggu langsung ke Terminal Jati dulu. Sambil nunggu armadanya nanti datang ke terminal, kita hunting-hunting sedikit di Terminal Jati. Nah, oke, teman-teman. Saya sudah berada di Terminal Jati Kudus. Jadi sambil kita nunggu armada Pandawa 87-nya datang ke terminal, kita lihat armada yang satu ini. Nah, ini dia. Jadi armada ini sempat ramai juga diperbincangkan dari teman-teman mania. Armada dari PPJ. Sebenarnya ada yang Tronton juga, tapi belum datang kayaknya PPJ yang Tronton. Jadi beritanya, kabarnya untuk PPJ sendiri ini beralih ke pemilikan menjadi Berlian Jaya. Nah, untuk markas dari Berlian Jaya sendiri ini ada di Kudus, teman-teman. Untuk lebih detailnya, insya Allah nanti kapan-kapan saya main ke garasinya Berlian Jaya. Nanti kita cari-cari informasi yang apa ya, secara lebih tepatnya seperti apa sih PPJ yang beralih ke pemilikan menjadi Berlian Jaya. Kabarnya untuk trayeknya semua juga kebeli semua oleh Berlian Jaya, kabarnya. Tapi ditunggu aja nanti kapan-kapan saya main ke markasnya dari Berlian Jaya. Deket kok dari Terminal Jati. Nanti kapan-kapan kita main ya. Yuk, kita lanjut untuk absen armada yang lain, teman-teman. Sekitar pukul jam 5 lebih sedikit lah, setengah 6 ini armadanya udah lumayan banyak yang datang. Dari bloknya Santika itu di sana, kemudian Beju, PBJ belum kelihatan, cuma satu. Kemudian STJ yang belum ada. Untuk pasukan menara baru ada 2. Nah, ini armada yang tadi di garasi PO Haryanto udah datang, teman-teman. Rombongan dari Sukowati Bus Area.
baru putar balik dulu. Nah, ini juga teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, PPJ. Ada nama kepemilikan juga, Berlian Jaya. Itu big top. Wah, parkirnya jauh di sana, parkirnya. Santika Osaka. Untuk armada Osaka ini, waktu rilisnya menggunakan seat 111 pertama kali meluncur di Muriaan, ada di daftar video saya teman-teman, silakan cari-cari. Datang lagi ya Eris Bania, kemudian disusul instrumental. Ini Len Tayu. Nah, ini Race Bania. Jadi untuk wajah depannya itu sekarang hitamnya hitam dop. Baru tahu saya. Jadi tambah garang. Masuk, masuk, masuk. Cakep. Garuda Mas Kurnia, ini juga Tayu ya kalau nggak salah ini. Oh ya teman-teman, ini udah jam 5 lebih 40 menit. Armadanya udah penuh, udah rame banget. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video sampai akhir video hari ini. Dan armada Pandawa 87-nya ada di sana. Nah, jadwalnya nanti akan lepas dari terminal kalau semua armada yang ada di terminal ini udah lepas semua. Jadi nanti jamnya jam paling akhir. Sapu jagat. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video saya sampai akhir. Jangan lupa kasih jempolnya ke atas dan share video ini ke sosial media semuanya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan.